kaluar tambangan, kaluar tambah guru paut kaluar tambah. Oh, ikatan guru taman-tanah-tanah ada? Ada! Ikatan guru taman-tanah-tanah. Ayo bagi saya. Sorong-sorong-sorong. Sarungi-sorong-sarungi. Kelompok untuk ranking 1 untuk kelompok umum. Oke, stop. Menurut indra keenam dari Bapak Yusuf Kinga, indra keenam lho Pak Guru ya, bukan kelima, yang goyangnya sangat bagus. Bisik dulu Pak Guru, bisik kamari dulu. Tambah 100 ribu malam hari ini menurut penilaian Bapak Yusuf Kinga, gerakannya sama, seragamnya juga hampir sama, diraih oleh bagi dua dengan Pak Guru, monggo silakan diterima. Oke. Baik. Salah siapa suruh bawa alas duduk, nggak bawa alas duduk. Iya sudah diganti dengan goyang. Silakan dibagi dulu. Sosia Bieliel dari Mim Sidomulyo ini mendapat Sosiap. Bahkan orang tadi goyang kelihatan. Sosiap ini pak, sosiap. Masya Allah, biar kau minta kode. Tapi bagus, semangatnya luar biasa.
Oke, bagaimana panitia sudah siap? Sudah semua? Sudah pegang jawaban semua? Bapak ibu penonton, walaupun mereka panitia. Ada dong. Ada deh. Ada deh. Titik ada. Titik ada. Ambo, awas sekali ini. Soal pertama langsung langsung padir. Abe semua, abe sudah semua ya. Semua sudah. Grup sama keselamatan mana bunganya? Mana? Ada bunganya sebut. Harus titip bunga bunda, dapat bonus bunda. Ayo bonus mau enggak? Ayo. Kalau enggak mau tak kasih yang lain loh, Bun. Ntar nyesel kamu ya. Nah iya. Bonusnya adalah KTP-nya jatuh. Iya. Kok enggak nyadar KTP-nya jatuh, Bu? Itu KTP-nya Pak Lurah. Oh, ya, Pak Lurah. Praktikum juga. Ada. Oh, ada ya. Dijelaskan Pak Darto, Pak Darto siap-siap. Jelasin dulu Pak Guru. Oke, okay, sudah jelas tadi ya, enggak perlu. Sudah jelas, ya. Tidak perlu dijelasin setiap malam mereka sudah nonton acara ini. Silakan Mas Darto praktikum untuk nomor 1 berupa video kali ini aku akan kenalin ke kamu ikan yang menjadi simbol cinta dan persahabatan yang tentunya populer di kalangan pecinta ikan hias. Cinta dan persahabatan tak hanya dilambangkan dengan puisi, perhiasan, atau bahkan harta semata. Namun lebih jauh dari itu, melibatkan hewan peliharaan di dalamnya. Iya, simpel aja. Ah, sukanya nonton mereka loh guru ya. Pertinyi ini jatuh cinta gitu loh. Ya. Baik, tadi yang kita lihat itu adalah ikan. Yang kita lihat itu adalah ikan. Ikan hias. Ikan hias yang namanya adalah ikan koi. Oh. Ikan koi. Ini saya hampir jawab arwana. Pertanyaannya. Dengarkan baik-baik. Sesuai dengan sejarah, ikan koi sangat-sangat mahal dan pada zaman dahulu kala hanya orang-orang tertentu yang bisa memelihara ikan tersebut di golongan-golongan kerajaan. Berasal dari manakah ikan koi? Negara manakah ikan koi? Ya. Berasal dari negara manakah ikan koi? Perhatikan. A. Cina. B. Jepang. Bukit Majarto. Silakan dipikir baik-baik. A atau B? A. Pertanyaan sangat gampang. Jawabannya A atau B. Dalam hitungan ketiga, jawaban sudah ada di atas kepala. Ikan koi. Oke, terima kasih. Satu, dua, dan taruh di atas kepala. Tak boleh ganti. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti. Dan ikan koi ini adalah dari zaman dahulu Pak Guru ya, ya. Milik kerajaan. Koi ya, itu asal kata daripada yang Jepang yang artinya cinta. Dan jawaban yang benar adalah Jepang. Yang menjawab paham silakan. Yang menjawab paham silakan. Hati Allah. Yuh. Baru satu pertanyaan. Tapi mau dikasih bonus. Sebentar ada bonusnya Pak Guru. Aku berkabe gitu. Ya Allah. Baru satu pertanyaan ya. Aduh. Bagaimana ini? Ibu aja bagaimana ini anak buah kasihan. Kode nomor kendaraan untuk wilayah Sulawesi Utara
adalah A. DM atau B. DB. Mote. Merunduk, merunduk. Merunduk. Belum ada perintah untuk diangkat. Merunduk. Jangan dulu diangkat. Hitungan ketiga baru diangkat. Yang ingin penontonnya mikir-mikir dong. Penontonnya mikir, penontonnya. Mikir penontonnya. Dalam hitungan ketiga jawaban di atas kepala diangkat semua. Dan satu, dua, tiga. Angkat kepala. Angkat papannya. Pegang tangan dua. Ih, bu benar semua. Jawaban yang benar adalah B. Akan baik-baik. Pelapor PAUD di Indonesia adalah yang dulu perhatikan. Kan tinggal jawab A atau B. A. Dewan Toro dan B. Nyai Ahmad Dahlan. Mote. Tangkis itu ambo. Tangkis. Ini kalau guru PAUD mengerti. Oh, keterlaluan. Apalagi ada di dekat kepala sekolah di sini. Sampai tidak tahu ini pertanyaan. Sungguh terlalu. Hitungan ketiga. Jawaban sudah di atas kopi. Satu, dua, dan tiga. Memang kepala sekolah ini memang am, pintar sekali am. Pintar sekali kepala sekolah TK. Ya. Tidak apa-apa, rezeki Allah sudah atur. Siap-siap Anda meninggalkan tempat ini bagi siapapun yang salah menjawab. Oke, guys. Baik, dengarkan. Baik. Pelapor PAUD di Indonesia adalah A. Dewan Toro dan B. Nyai Ahmad Dahlan. Dan jawaban yang benar adalah kaluar sama ini, kaluar sama guru PAUD, guru PAUD kaluar sama. Guru PAUD kasihan deh. Aduh, lupanya ini guru PAUD. Guru PAUD langsung. Guru PAUD baru 2 soal. Berhenti sendiri. Berarti Rizky termasuk salah seorang peserta didik PAUD. Kepanjangan dari PKK adalah A. Perdayaan dan kesejahteraan keluarga atau B. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Musik. Ibu-ibu PKK yang hadir di sini, saya harapkan sudah mengerti semua. Iya. Apalagi ibu-ibu PKK adalah ibu-ibu dari PKK-PKK. Iya. Dan kita hitung. Satu, dua, tiga. Wajar Pak Guru. Wajar ya. Wajar. Jawaban yang benar kepanjangan dari PKK adalah pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. B. Yang benar adalah B. Keluarkan anak PAUD, keluarkan anak PAUD. Ketika takut. Tapi Pakar, saya akan mendoakan kok malah keluar nih. Kita membacakan sampai ratusan ribu bahkan 1 juta. Beli soal nomor 2 malah keluar. Iya, harus bisa ini tolor kasihan. Nanti kalau memang belum sampai itu mungkin kita bikin di malam hari. Jago ya, ada peserta per orang gitu. Oh, ada Ibu Sis ya. Baik, soal nomor 14. Malam resepsi. Istilah dari kegiatan penghijauan kembali di hutan gundul disebut
A. Refleksi. B. Reboisasi. Iya. Gagak ini mesti gagak. Merondok. Dari PGRI Kuliah Utama 5 orang. Dari MIM Sido Kulio tinggal 1 orang. Dan dari PKK Dupa Rumi tinggal 2 orang. Tiga. Itu terbalik Ibu Celebi. Iya. Iya, terbalik. Oh, sama jawaban. Iya. Oke, dan jawaban yang benar adalah B. Reboisasi. Reboisasi. B. Oke. Guru, masuk ke diri dulu. Oke, berdiri dulu, Ibu, berdiri. Iya. Sama kena asam urat. Iya, sorong ke sorong kiri, kiri sedikit. Ke kiri, sorong ke kiri, sedikit. Ke kiri. Nah, ke kiri. Ya. Tinggal barang-barang. Okay, stop. Silakan duduk. Oke, okay, setelah selesai jangan dulu pulang Ibu, kita apa? Selfie-selfie ya. Oh, yang PGRI. Gimana nih? PGRI Mas Andere. Kekurangan vitamin D nomor 17. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan gangguan pada titik-titik A. kulit dan B. tulang. Asik. Hitungan ketiga, jawaban sudah di atas kepala. Satu, dua, dan tiga. Angkat di kepala. Oh, benar semua, benar. Oh. Kekurangan adalah B. Bola. Ini poli yang bukan angka. Oh, kata susah tadi kikwa. Supintar-pintar dorang mas. Baik. Dengarkan baik-baik. Kita keluar negeri dulu Pak Guru ya. Iya, monggo. Aduh. Dengarkan baik-baik. Pohon yang melambangkan hari Natal adalah A. pohon cemara. B. pohon cermai. Merondok. Ayo Pak Guru kita hitung. Satu, dua, dan tiga. Allah. Satu. Dan pohon yang melambangkan Natal adalah pohon itu cemara. Ya, jawabannya adalah A. Wow. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Karena sudah terlalu pintar, saya akan cari soal yang agak susah tadi. Keke. Oh, wali Bu Mama Keke. Milo Keke. Oke, perhatikan baik-baik, masih ada 7 orang di depan saya. Ada peribahasa nomor 34, Mas. Ada peribahasa yang bunyinya seperti ini. Menggunting dalam lipatan. Artinya tahu kan? Tahu. Pertanyaannya, siapakah yang menemu? Siapakah penemu gunting? Ah. Loh. A. Leonardo DiCaprio atau B. Leonardo da Vinci. Sering beli-beli gunting Pak Guru di pasar ya. Abu Gampang. Ibu-ibu. Baik. Jawabannya itu saja. Jawabannya. Satu, dua, tiga. Kepalanya di ada sapu.
ada pocong, ada pocong, ada pocong, ada pocong. Ini memang, memang mau picai 1 juta sama ibu selfie ini. Guru pijai di? Pijai di. Jawabannya adalah Bray. Satu. Keluar ibu selfie. Tidak apa-apa, ada wakilnya ya. Terima kasih. Masih ada pembaron dari PGRI, satu orang dari MIM, dan satu orang dari PKK Ambarun. Berikutnya, Mas. Baik, Amar. Dengarkan baik-baik. Gampang ya, kasihan. Bapak guru ya. Yes. Tempe. Pas-pas tadi saya makan tempe, Mas. Tempe adalah makanan yang terbuat dari A. Tahu. B. Kedelai. Yeay, mana musiknya? Langsung musik, kita tidak ada di sini tetangga. Itu Pak Guru. Satu. Banar Samuel, Banar Samuel. Dua. Kurang tahu. Tiga. Itu Banar Samuel. Hari-hari makan tempe Pak Guru. Jadi Banar Samuel. Jadi jawabannya benar semua. Selamat ibu-ibu. Hari-hari makan tempe. Kita ke luar negeri. Ya. Siap-siap Ibu Maryam. Nomor 31 ini adalah salah satu negara yang ingin saya kunjungi, tapi sampai sekarang saya belum punya uang untuk kesana. Kasihan dulu. Oke. Mata uang dari negara Jepang adalah A. Yen. B. Peso. A. Gaga. Hitungan ketiga jawaban sudah di atas kepala. Satu, dua, dan tiga. Mantap, mantap. Jago ini, so jago. Terlalu mudah ya, Mas. Benar. Oke. Cari yang agak susah dikit, Mas. Oke. Memang ibu-ibu ini lama-lama menjengkelkan. Tidak ada yang keluar dari sini. Baik. Silakan jawabannya, Pak Guru. Oke. Jawaban adalah yen. Yen. Dari Jepang. Dari Jepang, apa? Untuk membunuh jentik-jentik nyamuk di air adalah Gagak ini. A. Nabati. Dan B. Abate. Merendup. Awas Ibu Maryam. Awas. Awas salah langkah. Kita hitung Pak Guru. Oke. Satu, dua, tiga. Memang asli guru-guru SD. Iya. Jawabannya benar. Mantap. B. Jawabannya B. Abate. Oke, ini juga pertanyaan agak sedikit susah. Mas, perhatikan baik-baik, fokus ke pertanyaan saya. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, nomor 13, Mas. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia pada wilayah ujung timur adalah negara titik-titik. A. Timor Timur. B. Papua New Guinea. Satu, dua, tiga. Ala Ibu Maryam. Ala. Ala dia. Ala Ibu Maryam. Tiga-tiga ini Pak Guru. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia bagian ujung timur adalah negara A. Timor Timur. B. Papua New Guinea. Dan jawaban yang benar adalah B. Papua New Guinea. Kalah Ibu Maryam. Mau kalah. Pokoknya ingat saja lagu dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur. Kita bilang itu Papua, tempat deh. Yang tersisa tinggal PGRI dua orang, dari MIM Bulipa Sido Mulyo satu orang. Pertanyaan bonus dulu. Iya. Oke. Okay. Saya suka itu yang bonus baik itu. Berapa bonus hadiahnya?
50.000 rupiah untuk peserta atau penonton, Mas? Nonton dulu. Penonton. Oke, penonton dapat bonus dari panitia. 50.000 rupiah. Silakan maju ke depan. Langsung menghadap kepada Bapak Iwan. Wait. Binatang yang hidup di dua alam dinamakan apa? Ulangi dikasih. Sudah disebutkan dari jauh-jauh. Tadi yang dulu jangan dulu ada yang menyebutkan jawaban. Jangan dulu. Arah jam 9 sama dengan arah kemana? Lari ke Bapak Iwan. Ayo penonton. Penonton. Sini. Ya, arah. Yes. Benar. Iya. Ya, arah utara benar. Kalau arah 12 itu utara. 9 berarti barat, 3 timur. Oh. Dan hadiahnya 50.000. Selamat untuk Nim Sido Mulia. Beli boba semua. Okay, lanjut. Pertanyaan berikut, saya mau tanya. Iya, monggo silakan. Nomor 21. Dengarkan baik-baik. Monumen terkenal di kota Paris adalah menara A. Relief dan B. Eiffel. Itu Pak Guru. Satu, dua, tiga. Semua benar. Iya. Dan pertanyaan yang benar adalah Eiffel. B. Oke. Saya kembali ke melanglang ke dunia. Semalam saya menonton ini. Gunung tertinggi 26 mas. Gunung tertinggi di dunia adalah A. Gunung Semeru, B. Gunung Everest. Alah. Satu, dua, tiga. Gunung tertinggi, tingginya mencapai 8.843,43 meter. Iya benar. Dari Indonesia ditaklukkan ada 4 pendaki. Ya. Semalam saya nonton dan sudah sampai di Indonesia kembali pada tanggal 12 Oktober. Wow. Nama gunung adalah Everest. Mount Everest. Baik, di soal yang berikutnya. Dengarkan baik-baik. Pakaian tradisional khas Indonesia yang bernilai seni tinggi adalah batik. A. Batik. Kerawang. B. Batik. Batik kelas. Hitungan ketiga di atas kepala jawabannya. Satu, dua, tiga. B. Silakan diangkat. Wow. Masih bertahan. Wow. Wow. Ada soal pamungkas. Oke. Saya ke soal berikutnya. Kasih yang pamungkas, Pak. Siapakah Presiden Indonesia yang dengan jabatan tercepat? A. Abdurrahman Wahid. B. Fahrudin Yusuf Habibie. B. Semuanya. Masih bertahan ya. Jawabannya benar adalah B. Fahrudin Yusuf Habibie. Jumlah hari dalam satu tahun adalah A. 360 hari. B. 365 hari. Angkat semuanya. Jawabannya benar adalah 3B, 365 hari.
Dengarkan baik-baik. Disebut apakah? Dinama disebut apakah? Di mana pada bulan Februari memiliki 29 hari? Disebut tahun apakah? Ya. Disebut tahun apakah di mana pada bulan Februari memiliki 29 hari? A. Tahun Kabisat dan B. Tahun Hijriah. Oh, gampang-gampang ini. Satu, dua, tiga. Benar semua. Kembali mantap. Lagi. Aduh, jawabannya benar. Ini mana soal? Masa jabatan Presiden Jokowi dengan Wapres Ma'ruf Amin berakhir A. 2024 B. 2025. Yang gampang. Benar semua. Kita hitung. Oke, satu, dua, 2024. Tiga. Benar semua. Jawabannya benar adalah 2024. Mana itu soal? Oke, lanjut. Tidak apa-apa. Semoga 1 juta kan bisa dibawa pulang nanti Pak Guru ya. Iya, iya. Ada 30 nomor, apa 35 nomor? 35 untuk, nomor. Nah, untuk umum ya, masih ada soal. Silakan Pak Guru. Ah, saya. Soal satu dulu. Iya. Bagian pada kendaraan bermotor yang digunakan sebagai pembuangan gas disebut A. Knalpot dan B. Seger. Satu, dua, tiga. Benar, benar semua. Luar biasa, biasa di luar. Boleh yang tadi? Silakan, siap. Oke. Okay. Soal sampai pagi. Soal matematika. 4 tambah 4 kali 2 sama dengan A. 12 B. 16. Angkat dulu, angkat. Oh, ada yang salah. Ada yang salah. 8 kali 2 16 B. Dengan A. 12 B. 16. Dan jawaban itu dia. Mana pendukungnya PGRI? Akhirnya tinggal satu orang guru ya. Gara-gara soalnya kelas 4 SD. Dan yang duduk di mesel panas.